kita bersyukur kita bisa melaksanakan rakor dengan Pak Bupati dan jajaran Forkopimda, dengan tokoh-tokoh agama, alim ulama, Bapak Pendeta, dengan juga dari seluruh unsur dari tim sinergitas dari SKPD yang ada di Kabupaten Poso, yang tentunya pertama kita ingin melanjutkan program yang sedang berjalan di bidang sinergitas, terutama adalah kontribusi kementerian lembaga dari pusat yang selama ini sudah dijalankan. Hari ini kita melakukan sebuah evaluasi dan kemudian merencanakan kelanjutannya seperti apa. Yang kedua, kita juga dapat berdialog dengan masyarakat untuk efektivitas dalam konteks penanggulangan terorisme yang lebih komprehensif lah. Artinya tidak dari aspek masalah penegakan hukum saja, tapi bagaimana yang program-program di bidang pembangunan kesejahteraan bisa efektif dan dirasakan masyarakat luas, dan masyarakat tentunya merasakan hasilnya dengan baik. Nah, ini perlu dikoordinasikan, dikomunikasikan baik oleh BNPT bersama tim sinergitas dan juga dengan tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Poso sendiri. Yang pertama, saya perlu atas nama pemerintah daerah Kabupaten Poso bersama masyarakat mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja Kepala BNPT bersama dengan rombongan di Kabupaten Poso. Harapan kita tentunya dengan kehadiran beliau di sini, permasalahan yang ada di Tanah Poso itu mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Poso sebenarnya banyak, tapi sifatnya tingkat daerah. Kita juga sangat terbatas dengan dana yang ada, dan mudah-mudahan dari diskusi tadi akan melibatkan kementerian, karena penyelesaian Poso itu harus dilakukan secara holistik, secara bersama-sama. Kalau hanya pemerintah daerah, kabupaten, tidak bisa, tidak mampu. Nah, banyak saran-saran yang sudah disampaikan tadi, semoga ini bisa dibawa ke Jakarta untuk kita lakukan nantinya ke depan. Ada tiga tugas MUI. Yang pertama, himayatul ummah, mengawal umat. Yang kedua, wiyakatul ummah, adalah menjaga umat. Dan yang ketiga, halimul ummah, pelayan umat. Dan Majelis Ulama Indonesia adalah menjembatani pembinaan kerukunan inter umat beragama. Kedua, kerukunan antar umat beragama, dan ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Itulah tugas MUI sebagai informasi menjembatani masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah. Dan sebagai Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Poso tetap untuk senantiasa sinergitas dengan pemerintah dari Kabupaten Poso.